Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan sahabat Eka. Kali ini saya akan mereview multitester Aneng M118A. Baterainya. Pakai baterai AA. Penguncinya praktis. Hanya diputar, nggak perlu pakai obeng. Kemudian dia memiliki fitur NCV dan center, ada NCV. Oke, kita coba untuk mengukur baterai. Langsung modenya otomatis, baterai 1,5 volt. Eh, 1,5 terbaca 1,6, mungkin masih tinggi energinya karena masih baru. Ini baterai lithium 3,7 volt. Nah, bagus, terbaca 3,7 volt. Oke, lalu coba mengukur resistor. Di mode otomatis apakah bisa? Bisa, 10,3 ohm. Bagus. Coba di mode auto untuk mengukur dioda. Kita balik. Ternyata untuk mengukur dioda harus dipencet menu dioda. Nah, bagus. Coba dibalik, harusnya nol. Oke, sip. Coba pakai mode auto untuk mengukur kapasitor 220 kilo. Apakah bisa? Tidak mau, jadi harus di setting ke mode kapasitor NF ini. NF. Oke, kita ukur 228 nanofarad. Oke, masih masuk. Coba untuk mengukur ELCO 1000 mikro 35 volt ini, 1000 mikro. Apakah bisa? Masih terbaca 0,9 mikrofarad, milifarad atau 949 mikro. Bagus. Nah, ini ada center. Ada senternya. Ada NCV. NCV itu untuk mengecek arus listrik PLN. Misal ada kabel, ini kabel listrik, tinggal dideketin. Jadi kita tahu di kabel itu ada listriknya apa enggak. Bisa untuk mengecek kabel putus. Sangat bagus menurut saya. Untuk pilihannya dikembalikan kepada penonton semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih sudah menonton.